kami melakukan rapat kerja antara Komisi 8 dengan pemerintah dan DPD RI, yaitu membahas tentang nasib rancangan undang-undang penanggulangan bencana. Rancangan ini, undang-undang ini ada inisiatif Komisi 8, semangatnya untuk memperkuat lembaga BNPB, termasuk dari sisi anggaran, dari sisi koordinasi, dan lain sebagainya. Intinya kita karena supermolnya bencana, ingin BNPB itu kuat. Ternyata hampir 2 tahun lebih, tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Tadi sudah disepakati bahwa rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini dihentikan pembahasannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Karena apa? Kalau tidak dihentikan tentu memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Kami ingin konsentrasi ke rancangan undang-undang yang lain seperti undang-undang lansia, undang-undang yatim piatu, undang-undang zakat dan wakaf dan sebagainya. Jadi hari ini sepakat antara pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang penanggulangan bencana karena tidak ada titik temu nomenklatur BNPB. Komisi 8 ingin BNPB diperkuat sementara pemerintah tidak mencantumkan lembaga BNPB.